16 Maret 2020, hari di mana awal ditetapkan libur 2 minggu dikarenakan virus corona. Mungkin awalnya hal ini merupakan kabar gembira bagi para pelajar seperti kami. Ternyata virus ini semakin membabi buta hingga kami sadar bahwa virus ini bukanlah hal yang bisa diremehkan. Oleh karena itu, kita harus menaati protokol kesehatan dengan cara 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Selain itu, kita jangan takut untuk melakukan vaksin karena berita-berita hoaks yang bertebaran di media sosial tentang vaksin COVID-19. Ayo, kita taati protokol kesehatan dan melakukan vaksin demi dirimu, keluargamu, dan teman-temanmu yang kamu sayangi.